Saya mengenal beliau ini sudah sangat lama ya. Dia itu penurut, penurut, sabar, dan tawaduk ya. Melihat Tuan Guru Bajang sukses merupakan satu hal yang mengesankan bagi saya sendiri. Gubernur yang sekarang, Dr. Zul, sahabat lama saya. Kami bicara panjang jauh sebelum 2018, dan alhamdulillah apa yang kami ikhtiarkan Allah ridhoi dan didukung oleh masyarakat NTB. Siapapun itu, tanpa memikirkan dari mana, etnik apa, kita sudah pilih. Ada yang kurang waktu matahari satu diperbaiki, ada yang lebih.